Alessandro Nesta bisa dikatakan sebagai salah satu bek terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Itu dibuktikan dengan beberapa prestasi yang ia torehkan bersama AC Milan dan timnas Italia. Hal yang selanjutnya membuat dirinya begitu dihormati sebagai pemain. Namun tetap saja, tidak semua pemain menaruh hormat padanya. Salah satu pemain tersebut adalah Simone Inzaghi. Saat ia dengan sengaja berbuat kasar pada pria yang kini berusia 45 tahun itu. Melihat hal tersebut, Nesta langsung membalasnya dengan cara yang lebih sensasional lagi. Inilah pembalasan Nesta pada Inzaghi. Ya, terkenal taktis dan tanpa kompromi ketika bertugas melindungi gawangnya dari serangan lawan-lawannya, Alessandro Nesta yang juga terkenal dengan sifatnya yang garang dan tak jarang membuat para pemain lain ketakutan. Apalagi saat bek asal Italia itu menerima tindakan yang membuat dirinya marah, sehingga ia akan berbuat apa saja untuk membalas perlakuan yang dilakukan oleh pemain tersebut. Salah satu pemain yang pernah merasakan kegarangan dari Nesta adalah pemain Lazio, Simone Inzaghi. Ya, peristiwa itu terjadi pada tahun 2003 dalam laga antara AC Milan melawan Lazio. Nesta yang menjadi andalan I Rossoneri waktu itu terus berhadapan dengan penyerang Laziale yakni Simone Inzaghi. Pada sebuah momen di pinggir lapangan, Inzaghi tampak sengaja berbuat kasar kepada Nesta dengan melakukan tackle saat mencoba merebut bola dari bek legendaris AC Milan itu. Setelah mendapatkan perlakuan kasar, namun Nesta tak tinggal diam. Dia langsung membalas perlakuan yang dilakukan oleh lawannya itu dengan sebuah tamparan yang langsung mengenai wajahnya. Laga itu akhirnya dimenangkan oleh AC Milan dengan skor akhir 1-0. Tentu hasil tersebut juga semakin membuktikan bahwa siapa yang menjadi pecundang pada akhir laga. Nesta sendiri juga bermain sangat baik di pertandingan tersebut dengan tampil disiplin dan taktis guna melindungi gawang AC Milan dari kebobolan. Di sisi lain, Simone Inzaghi yang berbuat kasar pada Nesta waktu itu mengaku bahwa tindakannya tersebut terjadi begitu saja dan ia terpengaruhi dari panasnya atmosfer yang ditimbulkan dalam laga itu. Itu sebuah tindakan yang terjadi begitu saja. Tentu panasnya pertandingan membuatku begitu bersemangat. Ketika saya menerima balasan darinya, hal yang pertama saya rasakan adalah kaget karena saya tak mengira itu dilakukan oleh pemain seperti dia. Tapi setelah pertandingan usai, saya langsung meminta maaf padanya dan akhirnya semuanya berakhir seperti tak terjadi apa-apa. Ungkap Inzaghi pada Sky Italia. Ya, kini keduanya telah pensiun dan telah menentukan jalannya masing-masing. Mereka mulai menggeluti dunia kepelatihan. Namun, Simone Inzaghi lah yang bisa dianggap terlihat kiprahnya saat ia berhasil membawa Lazio ke posisi 6 klasemen sementara Serie A. Sedangkan bagi Nesta, karir kepelatihannya yang berkutat di divisi bawah, seperti Serie B yang merupakan kasta kedua dari Liga Italia. Jadi itulah saat Nesta membalas perlakuan dari Inzaghi dengan sebuah tamparan yang langsung mengenai wajahnya.